danau yang paling berbahaya di dunia. 1. Boiling Lake. Boiling Lake atau Danau Mendidih. Dari namanya saja, danau ini sudah sangat mengerikan. Danau yang terletak di Pulau Karibia ini merupakan danau air panas alami terbesar kedua di dunia. Suhu air berkisar antara 82 sampai 92 derajat Celcius. Meskipun demikian, belum ada penelitian yang mencari tahu berapa suhu air di tengah-tengah sumber air mendidih seperti di foto. 2. Mono Lake. Danau ini terletak di kawasan Mono, California, Amerika Serikat. Danau yang memiliki tingkat garam cukup tinggi ini tidak dihuni oleh ikan, melainkan udang dan lalat topali. Sampai pada tahun 1941, perkembangan bisnis menjadi biang keladi berbagai lalat alkali keracunan dengan karbonat, klorida, dan sulfat. Proyek restorasi akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk kembali menjernihkan wilayah ini. 3. Lake News. Pada tahun 1986, danau ini meledakkan karbon dioksida ke dalam air. Kandungan air pun berubah menjadi asam karbonat. Peristiwa alam ini menewaskan ribuan orang dan hewan di sekitar danau. Hal ini dipicu karena kandungan karbon dioksida menyebabkan mereka kesulitan untuk bernapas. Danau yang terletak di Nigeria ini pun menjadi ancaman jika ledakan bisa meruntuhkan dinding dan air mengalir bebas ke seluruh desa. Hal ini mungkin bisa menghancurkan sebagian masyarakat Nigeria.